gampang banget lagi di try-nya. Udah gitu langsung nyerep. Lihat hasilnya, lihat natural gitu. Suka! Dia ke Turki itu pengen ke Kapadokia. Udah terus sayang, kalau cuaca jelek gimana? Kapadokia. Aduh. Masih ada harganya. Walaupun nggak terbang. Bagaimana sekarang guys? Tentunya jangan lupa kasih masukan dan komentar kalian agar tambah seru. Biar kita bisa menikmati cerita dan kisah selebritis Indonesia mancanegara yang tentu bakal bikin kalian semua pada happy, seneng, dan selalu menunggu kabar dan informasi terbaru terupdate dari kita hanya untuk kalian semua. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya dengan cukup mudah, ini klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.